Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali pada kesempatan kajian kita malam hari ini dan insya Allah kita akan meneruskan kajian kita pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa tulisan dari Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih di dalam penjelasan beliau tentang macam-macam kesyirikan, maka masuk di dalam macam kesyirikan yang kedua setelah macam dari kesyirikan yang pertama adalah kesyirikan yang ada padanya ta'til, itu mengingkari zatnya Allah, mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka macam dari kesyirikan yang kedua itulah kesyirikan di dalam menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah yang diibadahi. Maka di dalam pembahasan yang terakhir beliau Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahu wa taala sudah menyebutkan beberapa contoh-contohnya. Di antaranya kesyirikan orang-orang Nasara. Mereka menjadikan Isa bin Maryam alaihi wassalam sebagai ilahnya. Di samping mereka juga menetapkan bahwasanya Allah itu juga ilah mereka. Demikian juga kesyirikannya orang-orang Majusi. Demikian juga kesyirikannya orang-orang Qadariyah. Maka disebutkan setelahnya wa min hadza syirkul ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Yang termasuk dari kesyirikan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan
adalah kesyirikan orang yang mendebat atau membantah Nabi Ibrahim alaihissalam berkaitan dengan Rabbnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim telah mengatakan, "Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit." Rabbku, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Fahada ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala. Maka orang ini, yaitu yang membantah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam buku sejarah disebutkan dengan nama Raja Namrud. Hanya saja nama ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dan mungkin itu nama yang disebutkan dari kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang dibawa oleh orang-orang Bani Israel. Maka orang ini, ja'ala nafsahu niddan lillahi ta'ala. Dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumitu biza'mihi. Bahwasanya dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan dengan persangkaannya. Artinya kalau di dalam ayatnya Nabi Ibrahim menantang. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit, Rabbku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka Namrud ini mengatakan aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Menghidupkan maksudnya bagaimana? Membiarkan orang hidup kemudian bisa mematikan maksudnya apa? Membunuhnya. Kama yuhyillahu wa yumitu. Sebagaimana Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Fa'alzamahu Ibrahimu. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu menantang dia atau mengharuskan dia. Antarada qawlika. Atau antarrid qawlaka. Agar engkau itu membuktikan ucapanmu antaqdira alal ityani bisyam, agar engkau mampu untuk mendatangkan matahari min ghairi jihatil lati ya'ti biha Allah minha, dari arah yang lain, dari selain arah yang Allah telah mendatangkannya. Maksudnya Nabi Ibrahim kemudian menantang Namrud untuk menerbitkan matahari dari arah yang kebalikannya, yaitu dari arah barat. Kalau kamu memang bisa melakukan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah matahari dari arah barat. Maka kemudian Namrud ini terdiam dan tidak bisa menjawab. Walaysa hadha intiqalan kama zama ba'du ahli al-jadali. Dan ini bukanlah intiqal. Intiqal itu artinya memindahkan pembicaraan sebagaimana persangkaan sebagian orang-orang yang senang berjidal, berdebat. Bal ilzaman ala tardid dalil. Akan tapi ucapan Nabi Ibrahim ketika meminta untuk mendatangkan matahari dari arah baratnya itu bentuk menantang atau mengharuskan untuk membuktikan dalil. In kana haqqa, jika ucapan dia itu adalah benar. Baik. Kemudian wa min hadha, dan termasuk dari kesyirikan ini pula, syirkun kasirun mimman yushriku bil kawakibi al uluwiyati. Termasuk dari kesyirikan ini, yaitu kesyirikan di dalam menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk diibadai, adalah kesyirikan yang banyak yang dilakukan di antara orang-orang yang melakukan kesyirikan atau menjadikan tandingan untuk Allah bil kawakibi, dengan bintang-bintang al-uluwiyati yang tinggi, yang berada di ketinggian.
ويجعلها أربابا مدبرة لأمر هذا العالم. Dan orang-orang yang menjadikannya, menjadikan bintang-bintang itu sebagai rob-rob mudabbirah, yang mengatur li amri hadal alami, terhadap urusan alam ini, terhadap perkara alam ini. Kama huwa madhabu musyriki sa'ibati wa ghairihim, sebagaimana itu adalah jalannya atau cara ibadahnya orang-orang musyrikin as-sabi'ah wa ghairihim, itu para penyembah bintang. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim itu diutus kepada kaum, di antaranya mereka adalah orang-orang yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim diutus kepada orang-orang yang menyembah bulan, juga menyembah bintang-bintang. Ya, Nabi Ibrahim diutus kepada kaum yang demikian keadaannya, benda-benda yang ada di ketinggian, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-An'am. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu memikirkan tentang sembahan-sembahan mereka, maka yang pertama beliau lihat bintang-bintang. Maka tapi ketika dipandang lama, kemudian bintang-bintang itu pun ada waktunya tenggelam atau hilang. Maka beliau kemudian mengatakan, aku tidak suka dengan sesembahan yang bisa hilang seperti ini. Maka kemudian besoknya beliau memandang bulan terus sampai hilangnya. Kemudian setelahnya beliau memandang matahari. Ini lebih besar lagi. Tapi akan tetapi ketika matahari itu juga tenggelam, maka beliau kemudian berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Tayyib. Wa min hadza, dan termasuk dari kesyirikan ini, syirku ubadi syamsi wa ubadi nari wa ghairihim. Ubad, para penyembah. Dan termasuk dari kesyirikan ini pula kesyirikan para penyembah matahari. Ya, kalau sekarang mungkin kita kenal orang-orang Jepang, mereka menyembah matahari, dewanya dewa matahari. Demikian juga wa ubadin nar, para penyembah api. Wa ghairihim, dan juga selain mereka. Ya, macam-macam itu orang-orang yang menyembah dengan sembahan yang berbeda-beda. Wa min haula'i, dan termasuk dari orang-orang ini pula, man yaz'amu anna ma'budahu huwal ilahu 'alal haqiqah. Orang-orang yang menyangka bahwasanya sembahannya itu itulah ilah secara hakiki. Artinya mereka meyakini yang diibadahi atau disembah itu itulah ilah secara hakiki. Ya, karena mereka menyangka bahwasanya sesuatu yang diibadahi itu harus ada wujudnya. Harus ada wujudnya. Ya, sehingga mereka menyangka itulah sembahannya yang hakiki. Wa minhum man yaz'amu annahu akbarul alihah. Nah, sebagian di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya itu adalah ilah yang paling besarnya. Wa minhum man yaz'amu annahu ilahun min jumlatil alihah. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya ilah sembahannya itu adalah termasuk di antara ilah-ilah yang banyak. Wa annahu idza khassahu bi ibadatihi wa tabattuli ilaihi, dan bahwasanya jika dia itu mengkhususkan untuk beribadah, untuk menyembah, untuk menghamba kepadanya, wa inqita'i ilaihi, dan memutus pengagungan kepada selainnya, hanya memberikan apa pengagungan itu kepadanya, akbala alaihi wa'tana bihi, maka sembahannya itu akan
menolongnya dan memberikan apa? Perhatian kepadanya. Wa minhum man yaz'amu anna ma'budahu adna. Dan sebagian di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya sembahannya yang paling rendah, yuqarribuhu ilal ma'budil ladhi huwa fawqahu, itu bisa mendekatkan kepada sembahan yang ada di atasnya. Wal fawqani yuqarribu ila man huwa fawqahu, kemudian yang di atasnya itu bisa mendekatkan kepada sembahan yang ada di atasnya lagi. Hatta tuqarribahu tilkal alihata, hatta tuqarribahu tilkal alihatu ila Allah subhanahu, hingga ilah-ilah sembahan itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fataratan taksurul aliha, maka kadang menjadi banyak sembahan-sembahan itu, walawasa itu, dan juga menjadi banyak perantara-perantaranya. Wataratan takillu, dan kadang menjadi sedikit. Baik. Maka ini penjelasan beliau dari macam kesyirikan yang kedua. Itulah kesyirikan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan di dalam beribadah kepadanya. Dan sebagaimana pembahasan yang ada di dalam pembahasan akidah, maka kesyirikan seperti ini termasuk di antara dosa yang paling besarnya. Kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Dari sisi mana? Dari sisi kedzaliman itu bentuk dari penghinaan, bentuk dari perendahan kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat kesyirikan, maka sudah tidak ada lagi pengagungan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kesyirikan, maka maknanya dia merendahkan, menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lah yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan kepadanya. Maka jika dinisbahkan kepada makhluk, misal ada seseorang yang sudah banyak berbuat kebaikan kepada saudaranya, banyak menolongnya, bahkan menyelamatkan dia dari kesulitan, kesengsaraan, menyelamatkan dari kebinasaan, maka seandainya kemudian saudaranya itu menghinanya, maka apa yang terjadi biasanya? Ya, tidak ada seorang pun yang mendapati keadaan seperti ini pasti marah. Ini orang tidak tahu diuntung, sudah ditolong malah menghina, menjelek-jelekkan. Padahal apa yang diberikan dari kebaikan seorang makhluk itu bisa dikatakan itu kebaikan yang sedikit saja dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, maka tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Kebaikan-kebaikan yang sangat besarnya, sangat agungnya. Sehingga kapan seorang itu dia menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak dia agungkan, bahkan dia hinakan, dia samakan dengan makhluk, maka ini bentuk perbuatan dosa yang paling besar dan paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana apa yang sudah berlalu penjelasannya, maka biasanya yang terjadi ketika sudah tidak ada pengagungan yang benar kepada Allah, maka akan menjadikan mudah bagi seorang hamba itu untuk berdosa dan berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah tidak diagungkan lagi. Sehingga kalau sudah tidak diagungkan lagi, maka akan mudah bagi seseorang untuk terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itulah, perbuatan kesyirikan itu hanya akan menjadikan sebab datangnya kesengsaraan, hilangnya keberkahan, hilangnya kebaikan,
Perbuatan kesyirikan hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan dijauhkan dari kebahagiaan yang hakiki. Karena kaidah yang berlaku sebagaimana sering kita dengar, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk perbuatannya. Demikian juga disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Ar-Rahman, hal jaza'u al-ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Sehingga kaidah ini hendaknya menjadikan perkara yang harus kita yakini, bahwasanya kapan seorang itu memberikan hak Allah, maka yakin itu pasti akan memberikan kebaikan dan keberkahan yang banyak kepadanya. Dan ini berlaku dalam semua keadaan. Kalau hamba itu memberikan hak Allah, hak diagungkan, hak dimuliakan, hak diberikan ubudiyah penghambaan kepadanya ala wajhil masyru', dengan cara yang disyariatkan dan dengan keadaan yang paling baiknya, maka pasti itu Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan yang banyak kepada seorang hamba, termasuk keutamaan atau kemuliaan ahlu tauhid. Maka tidak ada ceritanya seorang ahlu tauhid itu akan ditelantarkan dan disia-siakan oleh Allah. Allah yang akan menanggung rezekinya. Hanya mungkin ketika seseorang mendapati ada hal yang dia risaukan dalam urusan rezeki atau kehidupannya, nah pasti itu ada hak yang lainnya tidak dia tunaikan kepada Allah. Imam mungkin karena durhakanya pada orang tua, imam mungkin karena kedzaliman yang dilakukan sehingga Allah tidak memudahkan urusannya. Sama halnya di dalam masalah ibadah, bagaimana keadaan para ulama itu ketika mereka betul-betul memberikan hak Allah di dalam ibadah, bukan sekedar dalam urusan tauhidnya saja. Kalau urusan tidak menyembah berhala, tidak pergi ke dukun, tidak masang jimat, tidak bertatoyur, itu perkara yang jauh lebih mudah. Alhamdulillah kita faham kesyirikan-kesyirikan akan hal itu. Tapi para ulama betul-betul faham ada banyak sekali hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Apa contohnya? Misal khusyuknya kita di dalam solat. Ya, kalau kita tidak memberikan hak Allah, padahal mungkin solat maghrib itu cuma 10 atau 15 menit saja, tapi kebanyakan kita lalai di dalam masalah ini, kurang memberikan ihtimam, ya tentu saja balasannya berbeda keadaannya dengan orang-orang yang berusaha untuk memberikan hak Allah sebaik-baiknya. Tadabur di dalam solatnya, tadabur di dalam membaca Al-Quran dan zikir-zikirnya. Terus kita belajar agama, duduk di majelis ilmu itu tujuannya seperti ini. Tujuan yang paling besarnya agar kita bisa memberikan hak Allah itu sebaik-baiknya. Maka kemudian disebutkan setelahnya asyirku fil ibadah, macam kesyirikan yang ketiga. Wa amma syirku fil ibadah, adapun kesyirikan di dalam ibadah, fa huwa ashalu min hadha syirki, maka kesyirikan di dalam ibadah itu kesyirikan yang lebih ringan dibandingkan kesyirikan ini. Wa akhafu amran, dan perkaranya lebih ringan, lebih mudah dan lebih ringan. Artinya apa? Lebih mudah terjadi. Jadi ashal itu maknanya apa? Lebih mudah terjadi. Ya kalau orang berlaku sebagaimana Fir'aun itu kan hampir-hampir tidak ada mungkin sekarang. Orang berlaku sebagai Namrud, orang-orang berlaku sebagai orang-orang Majusi, orang-orang Qadariyah. Ya kalau di kalangan kaum muslimin, maka hampir-hampir tidak ada. Akan tapi banyak di antara kaum muslimin yang mereka begitu mudahnya terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam ibadah. Fa innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah. Maka kesyirikan itu berasal, yasduru itu berasal, bersumber dari orang yang senantiasa meyakini
bahwasanya Allah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wa annahu la yadurru, bahkan dia meyakini Allah itu bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan mudarat, bahaya, wala yang fa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat, wala yu'ti, dan tidak bisa memberikan kenikmatan rezeki, wala yamna'u, dan tidak bisa menghalanginya, illallahu, kecuali Allah. Artinya kebanyakan kaum muslimin mereka meyakini ini. Kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan kenikmatan, siapa yang menghidupkan dan mematikan, siapa yang menurunkan bencana dan mencabutnya, maka kebanyakan kaum muslimin itu akan mudah sekali mengatakan Allah lah yang melakukan itu semua. Wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu, dan dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, dan juga tidak ada Rabb yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yakhussullaha fi muamalatihi wa 'ubudiyyatihi, akan tapi dia tidak mengkhususkan Allah di dalam bermuamalah, di dalam ubudiyah, penghambaan Dia. Bal ya'malu li haddi nafsihi taratan, bahkan dia kadang beramal untuk tujuan dirinya satu saat. Artinya dia beramal karena tujuan dirinya. Misal apa? Misal karena menginginkan pujian, sanjungan, atau karena kedudukan. Nah, jadi waktunya kampanye tampak solih-solih itu. Atau waktu Ramadan malu kalau tidak pakai kerudung itu. Penyiar-penyiar, artis-artis itu pakai kerudung semuanya. Walitola bidunya taratan, atau kadang dia beramal itu untuk urusan dunia. Tadi mencari jabatan, mencari sanjungan, atau takut kepada celaan. Walitola birrif'ah wal manzilah wal jah indal khalqi taratan, dan kadang dia beribadah itu untuk mencari ketinggian, mencari kedudukan. Manjila wal jah itu mana yang hampir sama dalam pandangan makhluk. Falillahi man amilahu, atau falillahi min amalihi wa sa'yihi nasibun, maka ada bagian nasib yang diberikan untuk Allah, min amalihi wa sa'yihi, dari amalan dan usahanya itu. Wa linafsihi wa haddihi wa hawahu nasibun, tapi dia juga memberikan bagian untuk dirinya dan untuk hawa nafsunya. Wa lisyaitani nasibun, dan kadang ada bagian untuk diberikan kepada syaitan. Nah, seperti perbuatan orang-orang para apa, dukun, atau orang-orang yang dia tidak faham. Biasanya kalau di kampung-kampung atau di desa-desa itu ada tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat atau dianggap angker, kadang memberikan persembahan kepada tempat itu, bisa batu yang besar, pohon yang besar. Ya, kalau dulu pernah kita di Boyolali itu, setiap kita apa, ketika kita melewati jalan kaki, orang yang naik motor melewatinya itu pasti membunyikan klakson. Pernah lihat? Waktu itu kita tidak ngeh, tidak faham. Jadi kalau udah lewat, din-din gitu. Nanti lewat lagi, din-din. Ternyata dikasih tahu sama teman, itu pohon keramat katanya. Jadi kalau tidak nyapa dengan klaksonnya itu, nanti bisa celaka. Seperti ini keadaannya. Atau untuk penguasa laut ini, penguasa danau ini, penguasa gunung ini, walil khalqi nasibun, dan juga bagian untuk makhluk. Wa hadha halu aktsarin nas, dan ini adalah keadaan kebanyakan dari manusia. Wa huwa syirku alladhi qala fihi an-nabiyyu, itulah kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata tentangnya. Fima rawahu Ibnu Hibban fi sahihi,
dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, asyirku fi hadhil ummati akhfa min dabibin naml, akhfa min dabibin namlati, kesyirikan pada umat ini itu akhfa, apa maknanya, lebih tersembunyi atau lebih halus dibandingkan dengan dabibin namlah, apa maknanya, suara telapak kaki semut yang berjalan di bumi. Ya, kata Rasulullah, asyirku fi hadhil umma akhfa min dabibin namlah, kesyirikan umat ini itu lebih lembut, lebih tersembunyi dibandingkan suara telapak kaki semut yang berjalan. Ya, kita saja dengerin saja tidak bisa, kita tidak mungkin bisa mendengar kecuali pakai alat apa, perekam super sensitif itu misalkan, baru bisa. Maka Rasulullah memisalkan seperti ini. Qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah? Maka para sahabat kemudian bertanya, bagaimana kita bisa selamat dari kesyirikan yang lebih lembut daripada bunyi telapak kaki semut itu ya Rasulullah? Qal, maka kemudian beliau mengatakan, kul, bacalah doa. Itu doa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan kepadamu, dari apa yang aku ketahui atau dalam keadaan aku mengetahuinya, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang aku ketahui. Ini doa yang dikatakan oleh para ulama doa yang asmal wa ajma', mencakup dosa-dosa secara keseluruhannya. Dan ini hendaknya doa yang sering kita baca. Ya, karena kadang ada pertanyaan, dulu tuh kita kadang melakukan kesyirikan juga, terus bagaimana kita minta ampun? Padahal kesyirikan-kesyirikan itu kan sebagiannya tidak kita sadari atau sudah lupa kita lakukan. Maka doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah doa yang asmal dan harus kita hafal ini. Harus kita hafal. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan dalam keadaan aku tahu, dan aku meminta ampun kepadamu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun kepadamu terhadap dosa kesyirikan yang tidak aku ketahui. Jadi doa seperti ini harus banyak dibaca. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesyirikan itu memang perkara yang luas sekali. Kesyirikan itu perkara yang sangat tersembunyi. Kesyirikan itu sesuatu yang mencakup banyak perkara. Sehingga Rasulullah mengatakan akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi daripada bunyi telapak kaki semut. Kenapa? Karena kesyirikan akan bisa masuk di dalam setiap amalan kita. Dan ketika kita mendapati bahwasanya amalan-amalan yang ada di dalam hati itu lebih banyak macamnya dan lebih berat untuk diwujudkan, maka mewujudkan tauhid dan menjauhi kesyirikan di dalam amalan-amalan hati itu terasa lebih berat lagi. Karena seperti apa yang kita sebutkan tadi, kalau sekedar kita tidak pernah ke dukun, tidak pernah pasang jimat, tidak pernah tatoyur, maka itu hal yang mudah, alhamdulillah. Akan tetapi kesyirikan itu bisa masuk di dalam ibadah-ibadah qalbiyah yang kita akan bisa merasakan betapa kita ini belum mampu untuk mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yaitu ketika apa? Ketika kita masih cintanya kepada selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah. Takut kita lebih besar kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Apalagi takut karena celaan ketika melakukan perbuatan kemaksiatan.
Kita lebih takut celaan manusia dibandingkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan di dalam ibadah. Sebagaimana nasihat dari apa yang disebutkan oleh Suhaib bin Warad ketika beliau diminta nasihat oleh muridnya, maka beliau mengatakan, la taj'al ayyakunallah ahwana nadirina ilaika. Jangan sekali-kali engkau menjadikan Allah itu zat yang paling rendah pandangan atau kedudukannya padamu. Artinya jangan sekali-kali engkau menjadikan Allah itu zat yang rendah di dalam pandanganmu. Itu ketika kadang kita lebih takut kepada celaan makhluk dibandingkan celaan Allah. Kita lebih malu kepada makhluk dibandingkan malunya kita kepada Allah. Dalam keadaan kita mengetahui Allah adalah zat yang al-alim, al-basir, as-sami. Allah mengetahui semua perbuatan kita, bahkan niat-niat yang buruk di dalam hati kita yang kita tidak pernah ucapkan sekalipun, itu pun Allah tahu. Akan tapi ya kadang perkara ini masih kurang mampu untuk kita jaga, termasuk kadang kita tawakalnya lebih tawakalnya itu lemah, kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang dalam beberapa keadaan kita masih khawatir ini itu. Kita masih apa? Mudah goncang, mudah bimbang. Ya karena thiqah, keyakinan atau tawakal kita yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus demikian. Dari khasyah, rasa takut, raghbah wa rahbah. Demikian juga khusyuk. Khusyuk itu ibadah. Kalau kita menelantarkan khusyuk ini, artinya kita menelantarkan hak Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, maka kita rasakan itu ibadah-ibadah yang masih sulit untuk kita wujudkan, kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tolong diadzani dulu. Kemudian dari sisi makna asyirku, syirik,
Kalau syirik secara bahasa, apa mana syirik secara bahasa? Nasibun. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Qayyim yang berulang-ulang tadi, syirik itu secara bahasa maknanya nasibun. Apa nasib? Bagian. Kalau nasib bahasa Indonesia apa? Ya nasib, nasibku ya kayak gini. Itu maknanya apa? Bagian. Itu bahasa Arab itu. Ada secara istilah syariah, apa tarifnya? Ada yang tahu? Ya, para ulama menggunakan tarif yang berbeda-beda. Akan tetapi tarif yang lebih mencakup itu apa yang disebutkan, bahwa kesyirikan itu istiwa'u ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillahi. Saya ulangi, kesyirikan itu adalah istiwa'u ghairillahi. Apa artinya? Menyamakan selain Allah billahi dengan Allah, fima huwa min khasaisillahi, pada perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana kesyirikan, takrif atau pengertian dari kesyirikan. Sehingga kapan kita memberikan bagian kepada selain dari hak Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak yang khusus bagi Allah, maka itu maknanya seseorang telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kemudian kata beliau, "Farriya'u kullu syirkun." Maka riya kullu syirkun. Semuanya adalah kesyirikan. Riya yaitu mencari pujian dari makhluk dengan ibadah yang dia lakukan. Ini maknanya riya. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu saja. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Kapan dia berharap berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang saleh. Apa makna amal saleh di sini? Amal yang sesuai dengan apa? Yang disyariatkan oleh Allah dan dituntunkan oleh nabinya. "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada," dan janganlah dia menyekutukan seorang pun juga di dalam beribadah kepada Rabbnya. Sehingga ada di dalam ayat yang mulia ini dua syarat dari diterimanya amal ibadah, yaitu yang pertama apa? Al-ikhlas. Pada kalimat mana? "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kemudian yang kedua adalah ittiba kepada nabi. Dalam kalimat mana? "Falyamal amalan saliha." Karena amal saleh itu tidak dikatakan saleh kecuali amalan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibimbingkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. "Ay kama annahu ilahun wahid," yaitu sebagaimana dia adalah ilah yang satu saja, "wala ilaha siwahu," dan tidak ada ilah selainnya, "fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu," maka demikian juga hendaknya ibadah itu hanya untuk Allah semata. "Wa kama tufarridu bil ilahiyah," sebagaimana engkau itu mengisahkan dengan ilahiyah, dengan uluhiyah, penghambaan, ibadah, "yajibu ayyufrada bil ubudiyah," maka wajib juga Allah itu ditauhidkan di dalam ubudiyah, penghambaan.
Fal amalu salih wal khali minar riya'i al muqayyadi bis sunnah. Maka amal salih itu dia adalah amal yang bersih atau kosong dari riya, al muqayyadi, yang dikaitkan atau diikat bis sunnah, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riya itu termasuk dari kesyirikan. Riya itu termasuk dari kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Maka riya itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Kata para ulama, kalau memang dari awal dia ibadah itu sama sekali tidak menginginkan pahala dari Allah. Ya, sama sekali dia tidak menginginkan pahala dari Allah itu, sedikit pun. Dia hanya menginginkan urusan dunianya. Maka seperti ini kata para ulama, bisa terjatuh dalam kesyirikan besar. Ada pun syirik kecil, ketika dia mencari pahala dari Allah, tapi bersamaan itu dia menginginkan pujian makhluk. Maka ini baru apa? Syirik kecil. Dan syirik kecil yang namanya riya ini menjadikan amalan-amalan itu sia-sia, tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam banyak dalilnya, di antaranya dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan itu semua apa yang telah mereka lakukan, dan kami akan jadikan amalan-amalan itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan riya itu tidak sekedar amalnya tidak diterima, tapi dia berdosa atau tidak? Dia berdosa. Jadi perbuatan riya itu bukan sekedar amalnya tidak diterima, tapi dia berdosa. Dan wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi hendaknya kita perhatikan, agar mungkin kapan kita ini pernah beramal karena riya, terbetik riya, tidak sempat kita istighfar karena lupa, maka doa tadi itu mencakup untuk menghapuskan dosa-dosa riya yang tidak kita sadari. Dan riya ini penyakit yang berbahaya, penyakit yang berat. Kata Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, tidaklah aku mengobati suatu penyakit yang lebih berat melebihi penyakit riya. Ini ucapan siapa? Mujahid, ulama. Ya, kalau ulama saja bicara seperti ini, apalagi kita. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam ucapan seorang ulama yang lain, bahwasanya ketika beliau ditanya apa yang paling berat bagi engkau, kata beliau apa? Asqalu syai'in fid dunya ar-riya. Perkara yang paling berat di dunia itu adalah riya. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu dia harus siap-siap apa? Tidak mendapatkan bagian. Orang yang ikhlas itu siap-siap tidak mendapatkan bagian. Artinya dia tidak akan mendapatkan pujian, sanjungan, pengakuan dan sebagainya. Artinya jangan pernah dia memikirkan perkara-perkara seperti ini. Meskipun sebetulnya orang yang ikhlas itu suatu saat pasti akan dipuji atau tidak? Orang yang ikhlas itu suatu saat pasti akan dipuji atau tidak? Pasti akan dipuji. Pasti itu Allah akan menjadikan lisan-lisan dari hamba-hambanya yang lain untuk memuji, karena buah dari keikhlasan seseorang. Hanya saja kebanyakan kita ini tidak bersabar. Kebanyakan kita tidak bersabar. Ketika kita sudah merasa beramal yang banyak, kok tidak pernah ada yang muji ya? Akhirnya apa? Lisannya tidak bersabar, terus cerita amalan-amalannya kepada yang lain. Alhamdulillah saya ini
bisa menjaga qiyamul lail setiap malam, bisa puasa sunnah, hancur sudah amal-amalnya. Pada seandainya seorang itu bersabar, pasti akan datang pujian. Apa dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini penting ya, dalil-dalil seperti ini itu penting dihafal. Karena akan bisa insyaallah untuk mengokohkan keyakinan kita. Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladheena amanu wa kanu yattaqun." Apa setelahnya? Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, mereka tidak akan khawatir dan juga tidak akan bersedih. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka kemudian disebutkan, lahumul bushra fil hayati dunya. Untuk mereka kabar gembira fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Sehingga pasti itu orang yang ikhlas pasti akan dipuji. Entah pujian itu datang ketika dia masih hidup atau sudah meninggal, itu pasti akan dipuji. Hanya saja kita ini mampu bersabar atau tidak. Kadang kita tidak bersabar, sehingga kadang beramal karena pujian, beramal karena takut celaan. Ini juga sama. Sehingga kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa menghancurkan amal-amal ibadah kita sendiri. Maka orang yang berbuat riya itu tidak hanya sekedar amalannya tidak bermanfaat, akan tapi dia berdosa. Akan tapi dia berdosa. Dan sungguh banyak sekali faida-faida atau keutamaan dari sifat mengikhlaskan amalan ibadah kita kepada Allah. Taib. Kita baca sedikit. Wa kana min du'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk di antara doanya Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikanlah amal-amalku seluruhnya itu amal-amal yang baik. Wa ja'alhu liwajhika khalisah. Dan jadikanlah amal-amal itu adalah ikhlas karena wajahmu. Wa la taj'al li ahadin fi syai'a. Dan jangan engkau jadikan amal-amal itu sesuatu pun untuk seorang manusia fihi badannya. Wa hadha syirku fil ibadah yubtilu sawabal amal. Dan kesyirikan ini di dalam ibadah akan bisa membatalkan atau melenyapkan pahala dari amalnya. Wa qad yu'aqabu alaihi idza kana al-amal wajiba. Dan kadang dia bisa dihukum, diiqab. Idza kana al-amal wajiba, jika amalan itu adalah amalan yang wajib. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat riya itu dalam perkara yang wajib, maka seperti ini berbahaya. Dia kadang apa? Dihukum itu dalam bentuk musibah atau cobaan itu. Karena dia telah menghancurkan amalannya yang wajib. Dia telah menghancurkan amalannya yang wajib. Fa innahu yunziluhu manzilatan man lam ya'mal. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dia pada kedudukan orang yang tidak beramal. Padahal itu amalan yang wajib. Fa yu'aqibu 'ala tarkil amri, maka Allah menghukum karena meninggalkan perintah itu. Wa inna Allah subhanahu inna ma amara bi ibadatihi ibadatan khalisah. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa taala hanyalah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah itu dengan ibadah yang ikhlas. Ini faedah yang mungkin hampir-hampir tidak pernah kita pikirkan. Kapan kita berbuat riya dalam ibadah yang wajib, bisa jadi akan menjadikan sebab datangnya musibah. Sebagaimana keadaan orang yang berani meninggalkan perintah yang wajib, maka kan dia berdosa, dosa besar. Bahkan iblis itu lebih senang
melihat orang yang berani meninggalkan perkara yang wajib daripada dia melakukan perbuatan dosa. Iblis lebih suka orang yang meninggalkan orang yang berani meninggalkan perintah yang wajib dibandingkan orang yang masih melakukan perintah yang wajib tapi dia masih senang berbuat dosa. Karena ini dari sisi apa? Dari sisi keadaan hatinya. Orang kalau sudah berani meninggalkan perkara yang wajib itu sudah rusak hatinya. Kenapa iblis sampai dilaknat, diusir dari surga, ditetapkan sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala selama-lamanya? Karena iblis itu apa? Meninggalkan perintah. Karena iblis itu meninggalkan perintah Allah, membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iblis itu lebih senang orang yang berani meninggalkan perintah-perintah yang wajib. Qala Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama itu untuknya, hunafa'a, dengan memurnikan apa? Tauhidnya kepada Allah. Hunafa jawab dari hanif. Hanif itu apa? Al-mailu ila tauhid wa anis syirik, condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Kemudian kata beliau, faman lam yukhlis lillahi fi ibadatihi lam yaf'al ma amarahu bihi. Maka pada siapa yang tidak mengikhlaskan Allah di dalam ibadahnya, maka dia belum melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya. Balil ladzi ata bihi syai'un ghairal ladzi umira bihi. Bahkan dia telah melakukan atau mendatangkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Fala yasihu, maka tidak akan sah. Wala yuqbalu minhu, tidak akan diterima darinya. Wala yaqulu Allah, dan Allah mengatakan, ana agna syuraka'i anis syirik. Aku itu tidak butuh. Aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari kesyirikan yang ada. Faman amila amalan asyraka ma'i fi ghairi, maka barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang dia berbuat kesyirikan di dalamnya itu pada selainku, fahuwa lilladhi asyraka bihi, maka itu adalah untuk yang dia berbuat kesyirikan dengannya. Wa ana minhu bari, dan aku berlepas diri darinya. Maka ini penjelasan tentang perbuatan kesyirikan ketika seseorang menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadahi. Dia menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadahi. Kemudian faedah sedikit, apa keutamaan dari perbuatan ikhlas? Apa keutamaan dari mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah? Man yujib? Ada yang tahu? Pernah dengar? Ini satu pembahasan bisa buat satu sekali khutbah ini. Tinggal menjabarkannya. Di antara satu apa? Keikhlasan itu bentuk dari apa? Tahqiqut tauhid. Keikhlasan adalah bentuk mewujudkan tauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua, keikhlasan itu bisa apa? Menghalangi seorang dari perbuatan dosa. Menghalangi perbuatan seseorang dari perbuatan dosa. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dari godaan yang besar. Apa godaannya? Seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, tidak ada seorang pun di rumah itu, sehingga berkumpul ini banyak sekali pendorong untuk melakukan perbuatan dosa itu. Akan tapi beliau diselamatkan karena apa? Karena keikhlasannya. Dia takut kepada Allah melebihi takutnya dia beliau kepada celaan. Bagaimana ayatnya? Wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian itulah kami palingkan dia, Nabi Yusuf itu, dari perbuatan keburukan dan perbuatan kejian. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Artinya orang yang ikhlas itu kembali kepada apa yang kita dapatkan faedahnya tadi. Dia tidak memedulikan mau dilihat orang atau tidak, maka takutnya yang paling besar hanya kepada Allah. Karena kalau orang takutnya
kepada celaan makhluk dibandingkan dari celaan Allah, itu maknanya tidak ada keikhlasan. Maknanya tidak ada keikhlasan. Nah, ini hendaknya kita terus-menerus tanamkan pada diri kita. Kemudian ketiga, keikhlasan adalah pelindung dari godaan syaitan. Keikhlasan itu pelindung dari godaan syaitan. Ada disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah An-Nahl, dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana? Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak punya hujah, tidak punya kekuatan pada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Artinya orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka, itu syaitan tidak punya hujah. Maksud di dalamnya orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan itu tameng dari api neraka. Keikhlasan adalah tameng dari api neraka. Disebutkan dalam hadis Malik bin Dinar, Rasulullah SAW pernah berkata, Inna Allah harraman nara ala man qala la ilaha illallah khalisan min wajhi. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena keikhlasan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara keutamaan-keutamaan dari keikhlasan. Dan keutamaan yang lain itu masih banyak sekali. Tapi itu yang saya kira cukup. Demikian apa yang bisa kita kaji. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan menambah keimanan kita kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allah bihamdika. Asyadu ala inada astagfiruka wa atubu inaiki.